Viral pegawai puskesmas bikin konten yang diduga menggunakan pasien BPJS Kesehatan. Dalam video yang diunggah di lini masa TikTok, ada 3 pegawai puskesmas yang memperagakan adegan cara menangani pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Jika melayani pasien BPJS Kesehatan, mereka tampak leha-leha dan abai bahkan cuek. Namun, jika menangani pasien umum, mereka tampak cekatan. Belakangan, ketiga pegawai puskesmas itu merupakan pegawai puskesmas Lambunu 2, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Atas tindakannya, netizen membuat ulasan buruk soal puskesmas Lambunu 2. Tidak hanya itu, mereka yang terlibat juga langsung minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami staf Puskesmas Lambunu 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan teman sejawat tenaga kesehatan seluruh Indonesia, khususnya Dinas Kesehatan Parigi Motong, BPJS Kesehatan Parigi Motong, dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan video kami. Yang sebenarnya pelayanan kami Puskesmas Lambunu 2 tidak membedakan pasien umum dan pasien BPJS. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!